Halo sahabat karakter, Kak Rumi akan membacakan cerita dari buku Sehari Satu Dongeng Profil Pelajar Pancasila dengan judul Induk Bebek dan Anak-anaknya yang Pemberani, yang ditulis oleh Kak Lairif. Di sebuah hutan, hiduplah seekor induk bebek beserta ketiga anaknya. Suatu hari, mereka pergi bersama untuk mencari makan. Mereka berjalan beriringan. Induk bebek di depan dan anak-anaknya di belakang. Mereka sudah berjalan cukup jauh hingga ke tengah hutan. Tapi belum menemukan sesuatu untuk dimakan. Belum ada yang bisa dimakan ya, Bu? Tanya si sulung. Induk bebek tersenyum. Sebentar lagi ya, Nak. Kita akan menemukannya. Meski berhasil menutupi kesedihannya dengan tersenyum di hadapan anak-anaknya, induk bebek tetap saja cemas. Ia lebih sering menunduk saat berjalan, khawatir tidak bisa menemukan makanan di hari itu. Ia tak menyadari jika sedari tadi seekor merpati sedang memperhatikannya. Ketika induk bebek hampir menabrak sebatang pohon tua yang tumbang melintang di tengah jalan, merpati menegurnya. Hei, perhatikan jalanmu, induk bebek. Induk bebek seketika berhenti. Anak bebek yang paling depan juga ikut berhenti, membuat dua saudara di belakang menabraknya secara beruntun. Ada apa? Tanya salah satu anak bebek. Kenapa berhenti? Tanya saja pada ibu kalian. Kata merpati. Mengapa jalan sambil melamun? Induk bebek menjelaskan kondisi yang menimpa mereka. Lalu bertanya kepada merpati. Kamu tahu di mana tempat yang banyak makanan? Oh, ada. Itu di sebelah sana. Merpati menunjuk arah yang dimaksud. Tapi kalian harus menyeberangi sungai terlebih dulu untuk sampai di sana. Induk bebek senang mendengarnya. Terima kasih, merpati, katanya. Sungai bukan masalah, kami bisa berenang. Masalah terbesar kami saat ini adalah rasa lapar. Sebelum berpisah, merpati berpesan agar mereka berhati-hati. Anak bebek paling kecil tersenyum dan melambaikan sayapnya. Sampai jumpa, Paman Merpati. Setelah merpati pergi, induk bebek segera mengajak anak-anaknya menuju tempat yang dimaksud. Anak-anak bebek senang dan bersemangat. Mereka bernyanyi dan menari sepanjang jalan. Masing-masing mulai membayangkan makanan lezat yang akan segera mereka santap. Ketika melihat permukaan sungai yang begitu lebar, anak-anak bebek langsung lemas. Ibu yakin? Tanya anak bebek yang paling besar. Induk bebek memahami ketakutan yang dirasakan anak-anaknya. Ia mulai mencari bagian sungai yang lebih dangkal, yang warna tanah di dasarnya masih bisa terlihat dari permukaan. Setelah menemukannya, induk bebek langsung menceburkan diri. Anak-anak, lihat, katanya. Ini tidak terlalu dalam. Kita bisa melewatinya. Melihat sang induk tidak tenggelam, anak-anak bebek bersorak. Mereka melompat kegirangan. Hari! Makan-makan! Makan-makan! Ketika dua anak bebek hendak menceburkan diri ke dalam air, tiba-tiba si bungsu anak bebek yang paling kecil berseru. Ibu, aku takut. Seruan itu membuat kedua kakaknya yang sudah menceburkan satu kakinya ke dalam air menarik kembali kaki mereka ke darat.
Jangan takut, Nak. Pesan induk bebek. Bagaimana kalau kami tenggelam? Tanya si sulung. Tidak akan. Kalian pasti bisa. Tapi, Bu. Karena takut dan kakinya gemetar, anak bebek yang kedua tak sengaja menyenggol tubuh si sulung, menyebabkannya jatuh ke dalam air. Induk bebek langsung mendekat. Gerakan kakimu, Nak. Gerakan. Karena terlanjur, si sulung yang sudah ada di dalam air tak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti perintah induknya. Ia menggerak-gerakkan kedua kakinya sambil memejamkan mata. Tanpa disadari, ia telah sampai di sisi sungai yang hendak mereka tuju. Saat membuka mata, ia melompat kegirangan. Ibu, aku berhasil! Induk bebek tersenyum dan meminta kedua anaknya yang lain untuk segera turun. Ayo, Nak. Kalian juga pasti bisa. Anak kedua mulai turun. Induk bebek memandunya berenang hingga ke seberang. Setelah sampai, anak bebek yang kedua langsung memeluk si sulung yang sudah sampai lebih dahulu. Masih ada satu anak yang tertinggal. Induk bebek segera kembali menyusul. Si bungsu nampak gemetar ketakutan. Ayo, Nak. Kamu pasti bisa. Aku tidak berani, Bu. Tubuhku kecil. Sungainya terlalu besar. Saudara-saudaramu sudah menunggu, sayang. Tapi, Bu. Induk bebek menuntun anaknya. Menghadapkannya pada bentangan sungai di hadapan mereka. Si sulung dan anak kedua yang ada di seberang berseru dan melambaikan tangan memberi semangat. Tapi si bungsu malah bersembunyi di balik tubuh induknya. Aku takut, Bu. Induk bebek merendahkan tubuhnya. Naiklah, Nak. Ibu bantu kamu mengatasi rasa takutmu. Anak bebek menurut. Dia naik ke punggung induknya. Memeluknya erat saat perlahan sang induk menggendongnya untuk menyeberang. Sampai di tengah, tiba-tiba sang induk membenamkan diri ke dalam air, menyelam lebih ke dalam. Si bungsu gelagapan. Pegangannya terlepas. Induk bebek segera muncul ke permukaan. Ia diam saja dan membiarkan si bungsu mengatasi ketakutannya. Anak itu mulai menggerakkan seluruh tubuhnya, termasuk kedua kaki berselaputnya. Anak itu bergerak, terus bergerak hingga berhasil sampai ke seberang. Kedua saudaranya lega setelah menyaksikan kondisi adiknya yang menegangkan. Setelah menyeberangi sungai, induk bebek dan ketiga anaknya segera menuju tempat yang dikabarkan merpati. Hari itu semua anak-anak bebek senang. Selain makanan melimpah, mereka juga menemukan keberanian mereka. Terima kasih, Ibu.